Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ransi Channel. Oke, kali ini saya berkesempatan mengunjungi garasi bus pariwisata asal Kecamatan Godong ya, tepatnya di Desa Manggian Anggaswangi, yaitu PT Hilna Maju Gemilang, atau biasa kalau kita ketemu di jalan itu namanya angka terus trans, jadi 57 trans atau maju trans. Nah, sementara ini saya di tepi garasinya ya, di tepi jalan raya Godong Karangrayung. Jadi kalau ke sebelah utara sana ke arah Godong, dan ke sebelah barat ke sebelah selatan sana itu ke Karangrayung ataupun Juwangi ya, ke Kedungombo. Nah, ini dia, mumpung armadanya banyak yang berada di garasi, kita lihat satu persatu. Nah, ini ternyata Maju Trans armadanya banyak sekali ya. Sekedar info, Maju Trans sendiri ada dua ya garasinya. Yang satu ini yang ada di sana, cuma tadi saya lihat hanya ada satu armada, jadi saya yang kesini saja. Ini paling depan ada Maju Trans dengan julukan Raja ini lho, dengan kode MJ11 Body Legacy Sky SR2 XHD Prime. Mantap ya. Ini juga ada lampu strobonya juga. Ini depannya ini lampu apa ya, kurang tahu ini. Sampingnya juga ada pengamannya ini stainless steel dengan corak warna hitam putih, ada abu-abunya dikit. Nah, ini The Mascot Black Edition Maju Trans. Terus kita ke belakang ya, semakin ke belakang ini ada tiga armada. Yang satu Jet Bus 3 Plus SHD dengan julukan Nudge 57 dengan kode MJ106 nih. Ini depan juga ada lampu, ini apa ya lur, lampu kurang tahu namanya, lampu yang di atas plat nomor ini. Untuk headlampnya juga sudah variasi, ini ada headlamp transformer ya. Sementara sampingnya dengan kode atau nomor lambung MJ110, ini SR2 XHD Prime lagi ya, dari Laksana. Wah, ternyata sampingnya sudah dipasang stainless steel semua ya lur, untuk pengaman. Ini juga sama ada lampu ini lur, lampu kurang tahu namanya lampu apa, julukannya Ratu 57. Sampingnya lagi ada SR2 XHD Prime lagi ini, dengan nomor lambung MJ109. Ini dominasi warnanya ini memang corak atau livernya ini putih hitam ya, ciri khas dari Maju Trans. Ini juga sama ada lampu ininya bagian atas platnya dengan julukan White Mascot. Keren. Dan kita lanjut ke belakang ini lur. Wah, ini ke belakang ini ada dua Legacy SR2 HD Prime. Oh, yang ini SR2 HD Prime lur, dengan kode MJ107, julukannya Detun 57. Ini seperti biasa di atas plat ini ada lampu namanya kurang tahu ya, coraknya tetap sama warna hitam putih. Sementara ini di sebelahnya ada MJ101 dengan julukan Den Ayu, Jet Bus HDD 3 plus. Untuk headlampnya juga sudah variasi headlamp transformer, sampingnya juga sudah ada stainlessnya ini, sudah ada stainlessnya semua ini. Nah, ini. Dan buat teman-teman semua yang mau
berwisata atau ziarah ataupun acara apa jalan-jalan, bisa kontak nomor ini ya, lu 081225105757. Nah, bagi yang mau pesen atau booking bus ya. Dan kita ke belakang lagi nih, Lur. Maju Trans dengan nomor MJ108 ini yang paling lama ya. Jetbus 2 New Setra. Selendangnya juga selendang Jetbus 2. Ini lampunya juga Jetbus 2. Ini ada winglet hitam dicat putih. Ini juga ada stainlessnya ya, Lur, sampingnya. Wah, dan yang ini Maju Trans MJ102 dengan julukan Den Bagus Jetbus 3 Plus HDD. Sama berarti ini di atas platnya ini ada lampunya semua ya, Lur. Lampu apa ini? Dan garasinya sendiri pun ini dekat persawahan ya. Keren pokoknya. Tapi saya belum hitung tadi berapa armada yang di sini ya. Nah, ini di belakang persawahan atau di dekat persawahan ya. Oke, ini kita berada di belakang ya, paling belakang garasi ini. Dan yang ini tadi yang belum terreview. Wah, ini warnanya beda, Lur. Maju Trans dengan warna biru hitam. Oh, ini kapnya dibuka, Lur. Mungkin sedang di servis ya. Atau sedang dibersihkan. Ini juga sudah ada stainless steel-nya, Lur. Berarti ini yang warna hitam full hitam ada dua ya, yang ada di depan sama ini yang belakang ini. Ini warnanya hitam sama biru, coraknya beda. Untuk nomornya lambungnya juga enggak ada ini, Lur. Nah, ini dia, Lur, Jetbus 3 Plus HDD pariwisata dengan julukan Den Roger. Nah, ini livernya warnanya beda. Headlampnya juga ini biru putih ini, Lur. Variasinya keren. Juga sudah ada lampu strobonya. Topinya warna biru. Keren, Lur. Berapa armada tadi ya? Ini yang paling belakang ada 3. Coba kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kalau nggak salah ya, Lur. 9 berarti yang di garasi utama tadi di sana saya lihat itu ada 1. Berarti 10 armada. Ini julukannya Den Ayu Wet Series. Pokoknya armada ini boys-boys ya, Lur. Pengen bepergian bisa langsung kontak nomornya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi sudah 2 kali saya kesini, Lur, cuma baru kali ini ketemu armadanya ya. 2 kali itu armadanya pergi semua pas hari Minggu, soalnya kalau ini kan pas bulan puasa, jadi armadanya banyak yang di garasi ya. Baru datang Hill 57 dengan nomor lambung MJ105 ya, Lur, yang tadi di garasi sana, garasi utama sana, sudah parkir di sini. Dan ternyata diparkir di sini semua, jumlahnya ada 10 armada. Ini berdampingan sama yang MJ111 dengan julukan Raja ini, yang baru datang Jetbus 3 Plus SHD pariwisata. Ini sama ada lampu ininya.
Untuk warna headlampnya ini bening sama hijau ya, keren, mantap. Oke lur, cukup sekian video kunjungan saya ke garasi Maju Trans ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan selalu sehat. Terima kasih.